Allah yang bertemu Rasulullah. Kata tarikh ini, kata dari seorang sahabat ini. Bila dia solat, sebelum baca-baca dia baca doa, dia baca benda. Maka Nabi SAW nampak malaikat menurunkan rahmat kepada orang si puan. Jadi kita boleh lalu dulu kepada Tuan Bilal untuk melakukan azan isyak dan bersama sikit sampai isyak. Oh,
aku mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarganya, hatta la yabqa min as-salawat shay'un, hingga tidak berbaki sedikit pun daripada selawat. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad hatta la yabqa min al-barakat shay'un, dan berkatilah ke atas Nabi Muhammad SAW dan ke atas keluarganya hingga tidak berbaki sedikit pun daripada keberkatan. Warham Muhammad wa ala Muhammad hatta la yabqa min al-rahman shay'un, dan rahmatilah kata si Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya hingga tidak berbaki sedikit pun daripada rahmat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Lidzalika ra'aytul barihata al-malaikata yaquna bi azbatil Madinah." Itulah sebabnya segala kemuliaan para malaikat memenuhi kota Madinah ini. Ini selawat ni. Ada selawat yang warid dari Nabi SAW, ada selawat yang daripada para sahabat. Maknanya di situ ya, selawat ini luas. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan perihal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diberikan ayat yang istimewa berkat selawat yang ditulis oleh beliau, dari amalkan yang sekalipun selawat tersebut tidak warid daripada baginda SAW. Riwayat tersebut adalah riwayat Nabi Ja'far al-Tahawi annahu qala, diriwayatkan daripada Abu Ja'far al-Tahawi, beliau berkata, qala Abdullah bin Abi al-Hakam, kata Abdullah bin Abi al-Hakam, ra'aitu Syafi'i radhiyallahu anhu fil manam, aku melihat Imam Syafi'i dalam mimpi, dan faqultu lahu, dan aku bertanya kepadanya, ma fa'ala Allah bika, apakah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum? Faqala rahamani wa ghafara li wa rufiqat wa zufiqtu ila jannati kama tuzaqqul arusu ila zawqiha. Ya, macam ini jawab dalam mimpi itu, aku dirahmati dan diampunkan, aku diarah ke syurga sebagaimana pengantin diarah kepada pasangan ini. Qal, ya, ufaqultu lahu man ladhi balaghaka hadhihi manzilah. Aku ni, ini aku Allah dan aku hakam ni, bertanya lagi, apakah sebab sehingga kamu mendapat kedudukan ini? Qala bima fi kitab risalati min as-salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Syafi'i jawab dalam mimpi itu, dan sebuah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab al-risal. Kitab ini karang oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa qultu lahu wa kifa dhalika, fa qala li sallallahu ala sayyidina Muhammad ma dhakaru, qala fa lamma asbahtu Qolabat kitab al-risal az-zakirun. Aku bertanya lagi, bagaimana kata selawat itu? Lantas dia menjawab, sallallahu ala Muhammadin ma'ala karahu zakirun wa ala zikrihi lawakun. Maksudnya, ya Allah, sebagai kata seluruh kami ini Muhammad SAW sebanyak bilangan orang yang menyebutnya dan sebanyak bilangan orang yang lalai daripada menyebutnya. Itu yang ada tahlil. Ini adalah tahlil kan? Allahumma salli afdhal as-salati ala